ini benar peleci yang namanya Abimanyu ya Pak? Benar, Abimanyu. Dari dilihat tadi di atas itu kan sudah puas kayak gitu atau kayak gimana? Masih kurang, ini kan masih 3 bulan nggak di kandang. Oh, kena corona kemarin ya? Nyari settingan. Settingan Abimanyu ini yang biasanya harian kalau lagi lancar kandang itu kayak gimana biasanya? Harian ya dijemur ya. Jemur sebentar. Mulai pagi ada dijemur? Enggak, terus siang. Oh, siang. Mandi-mandinya mungkin? Mandi ya dikasih cebu kan. Kasih cebu mandi. Serah puting, Pak? Ya, ular rongkong. Ular rongkong, berapa sampai berapa? 3. 3 ular rongkong. Kelebihan peleci Abimanyu ini awalnya, oh ya ini kan dulu kabarnya teman dapat beli senilai 30 juta ya, ya. Bener nggak sih itu? Apa itu gosip atau gimana? Benar 30. Kok bisa ceritanya 30 ini apa omnya bisa bikin peleci seharga 30? Ya tiap event-event selalu dian bawahnya itu oke. Anu, materinya bagus gitu maksudnya? Ya, durasi. Jadi awal belinya tertarik, terus dipinang itu kayak gimana? Punya mana? Punya ya, tiap event-event kan dipantau. Oh, punya orang mana sebelumnya? Penyangan orang Kediri. Orang Kediri? Kediri. Sebetulnya punya siapa orangnya? Darto GNC. Darto GNC? Darto. Kok bisa orangnya minta 30 ini, dilepas 30, awalnya sama tawar kayak gimana atau bukanya 30? Ya, ditawar. Awal bukanya berapa? 35. 35 juta ya? Itu burung peleci ya? Iya. Kenaknya di 30? 30. Terus emang beli ini atas nama sama pribadi beli atau ada bos atau kayak gimana? Gerakan, ada bos. Oh ini yang beli bos sama ya. Jadi ini sebagai perawat ya? Iya, perawat. Bosnya siapa? Tony CF. Tony CF ya? Orang mana tadi? Kalipari. Kalipari. Tertariknya sama jual beli orangnya di posisi sini pas beli ada orangnya langsung kan? Enggak, dia kan di Korea. Orang di Korea. Belinya via video berarti ya kalau Korea? Ya video. Cuman kirimin video gitu? Ya video ya kan tahu. Sebelumnya Pak Tony ini pecimannya juga atau kayak gimana? Ya pecimannya. Tapi di Korea ya orangnya? Ya kerja di sana. Kerja di sana tapi sering pulang ke Indonesia enggak? Ya 2 tahun. 2 tahun pulang. Terus yang bikin dia percaya bayar 30 juta enggak lihat burungnya cuma lihat videonya itu apa ya kira-kira? Kok mau-maunya? Ya tahu sih mungkin dia sama-sama suka peci ya. Ya. Cuman kok 30 itu saya belum pernah dengar ya. Jarang mungkin ya. Peci sering. Ya banyak. Oh banyak. Iya iya. Pernah dengar berapa lagi selain 30 juta teman-teman beli? Ya. Ya sih. Ada ya saya 30 punya orang-orang beli ya. Banyak yang 30 berarti ya? Ya 25, 20 juta ya, untuk peleci ya. Kategori 30 juta itu berarti sudah matang gitu Pak ya materinya ya? Ya. Punya tonjolan gitu berarti ya. Kalau untuk Abimanyu ini tonjolannya apa Pak? Ya, 4 lagu. 4 lagu ya, buat ngerol. Oh, stamina-stamina mungkin? Ya stamina. Stamina bagus ya? Kuat kantang berapa sesi gitu ya? 6 sesi. 6 sesi kuat. 7 sesi kuat. Kalau untuk dia stabil. Powernya? Power ya lumayan. Jadi kayak gitu itu memang karakter burungnya ya, materi ya.